Oke guys, ini ada paket yang ditunggu-tunggu sudah lama, dari sebulan, tanggal 12 sih sudah sampai ya di Palembang, tapi tidak dikirim-kirim oleh posnya. Seharusnya dilakban dulu. Domiki khas satu. Ada tiket 10 ada kosong. Thank you. Thank you card. Kip 10 lagi. Dapat. Ini kok tipis. Sendirian tipisnya. Ini yang space bar. Finally datang setelah sebulan. Ini dapat stiker guys. Wah, mantap. Ini ABS triple shot yang Japanese good. Ini Alpha double shot. Tunggu sih. Tuh aku matiin B ini. Ya, gelap. Sebentar. Kita tekankan lagi. Sudah tegang. Tetot. Sudah 100% guys lampunya. Kok gelap ya? Udah. Tutupin aja ini. Ini triple shot. Double shot alpha. Ini modifier. Nice. Modifier. Ini numpad dan extra color. Kemarin belinya sih yang all in one ya. Mantap. Rencananya sih mau ditaruh ini satu di sini, satu di ini karena pakai all in one ini apa namanya bisa untuk dua keyboard. Jadi ya kita langsung aja
Caps. Oke. Kita cabut satu-satu dulu, guys. Kok Oh, sorry guys. Ternyata ini harus dicabut dulu. Gak mau dia, guys. Ya Allah. Pas. Mulai kotak kan perasaan baru berapa ya, sebulan kayaknya. Ada bulu kucing, ada debu-debu. Udah debu semua. Sudah ada keycaps pula tapi masih pakai tangan, guys. Wah, kotor sini. Bersihin dulu deh. Ini enggak susah, mepet banget loh. Oke. Kita bersihkan terlebih dahulu, guys.
Oke okay guys, sudah dibagusin di kuas-kuas dikit aja. Kita mau pakai yang ini buat apa namanya? Buat Q1. Nanti yang ini buat ini. Susah. Nice. Ini lebih round. Ke apa namanya? Tunda. Yang ngeround gitu. Kali ini mata nih. Set. Ini lebih halus. Ini patahnya tuh terasa gitu. Kalau nggak salah spacebar ini ada alternatif warnanya deh. Enggak ya? Oh, enggak nih. Space bar, enggak ada lagi. Dah. Yuk. Kita pasang. Lucu kali ya. Domiki. Beh. Lucu. Satu. Dua. Benar kan? 3, 4. Wah, lucu nih. Sumpah. Tinggal ganti warna casing. Casing putih. Kok.
Waduh, cunian. Sumpah. Tensi dake janai. Okay. Kayaknya mau pakai ini gitu guys. F F7 Rookie dan enter dong. Belum ditekan-tekan. Ini ntar aku pakai buat nah ya dah N1. Salah. Nah, ini dulu kan mau di fly ada. Itu mod ekstra. Ya. Ini seharusnya kan ini ya. Tapi aku lebih milih ini. Harus ditekan-tekan lagi. Terus backspace. Shift kanan di sini, shift kiri ini. Mushi. Dead. Tap. Caps lock. Control. Window. Delete-nya ini ntar aja. Tensi dake janai. Code atau Windows ya? Code aja ya. Save ini, save.
Kontrol FN BN. Super. Al. Delete row 4 R4. Semuanya R4 FN. FN jadi super super. Double shot. FN control. Ini apa ya, lupa aku. Pitch up, pitch down, dan pitch up, pitch up. Aku ini aja deh. X1, R2, R3, R4. R4 nya pecat. Jangan deh. Ini kita remap aja nanti. Ini patch down. Wih, sama gak? Bener kok. Kedua ini kecap kayak beda ya. Oke, halo halo, bener kok, tak salah. Terus ini enak apa ya? Backspace and home. Atau di sini. Insert screen screen sudah shortcut. Ini kali ya. Jeng. Dah. Ini seharusnya casingnya warna putih. Tapi mau dianodize, ternyata tidak bisa warna putih. Mau di sunblasting tapi sayang. Alternatif lain itu Cerakote. Tapi Cerakote nanya untuk full bottom housing. Bottom housing itu 750. Ya lumayan sih. Kita nabung lagi dulu. Masih belum full mod. Masih banyak yang harus dibenahi. Ganti switch sama mod step. Ini baru mod apa namanya, dampening foam untuk mobil di bottom housing, sama dikasih apa ya namanya, tip untuk celah antara bottom housing dan top housing. Mantap. Oke. Selanjutnya
Ini. Tensi dagingnya naik. Getaran yellow. Ini juga belum full mod sih. Masih stok. Kita singkirin dulu deh yang ini. FN control. Control. Alt. FN-nya ganti ini aja. Code. Code deh. Gas. Nah, ini jadi masalah. Shift 2,2. Itu tidak ada lagi. Jadi kita ganti ke sini. Ini berarti kontrol 2,25 U. Shift-nya ini lebih panjang tuh, dan ini untuk ini. Nah, ini 2,25 apa 1,75 nih, kita ukur deh. Oh, 1,75, 2,25, 2U. Kita lanjutkan lagi. Pick space. Kayaknya ini bukan 4. Ya, keempat deh. Ini maksudnya. Ini bukan R4. Ya. Backspace-nya pakai apa ya? Pitch down. Udah aku pakai. Pitch up. Udah aku pakai juga. Pitch up. Pitch down, delete, big space nya guys. Aduh, kok nggak kepikir ya? Udah, ini bakalan lucu. Ini masih ada semua. Caps lock. Caps locknya ini nih. Coba kita lihat. Up. Pakai yang ini. Oh, beda ya. Ini nomlok. Tidak ada guys. Sepertinya kita terkendala. Oke lah. Untuk channel nanti kita rombak lagi dulu. Mau gimana setupnya?
Karena ini seharusnya bisa kalau dia kelakalin kayak gini. Oke. Thank you. See you next time.